Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah suasana di perempatan jalan SMK 5 Likroviga, Bali Bahasa dan kampus Universitas Tadulako. Sekarang jalan sudah ramai dipenuhi penjual dari mulai pisang goreng, nasi goreng, ya, kelapa muda, kemudian nasi campur, nasi kuning, laundry ada semua di sini. Karena di sini juga merupakan perempatan yang ke arah sana itu ke arah Huntap. Ramai, penduduknya makin banyak sejak habis gempa karena ribuan rumah ada di Huntap. Ini makanan favorit orang Palu adalah siomay. Siomay ini penuh. Ini salah satu penjual siomay kuah yang disenangi oleh warga Palu. Selalu penuh dengan pengunjung. Di sebelah Bali Bahasa juga ada kafe namanya Kafe Al-N-L. Ini kafe baru cukup besar ini. Ini pengunjungnya belum ramai. Kemudian di depan saya ini juga sebetulnya ada penjual apa itu? Penjual siomay juga. Cuma apa? Tidak jualan, mungkin libur. Di sebelah sana bawah juga penjual siomay. Kemudian ada krepes, gorengan. Nah ini ke arah jalan ke arah Huntap penuh. Jadi mungkin ada masyarakat yang mungkin belum pernah atau lama tidak menginjakan kaki di perempatan kampus dan SMK 5 Malik dan Bali Bahasa, mungkin kaget keadaan sekarang itu. Cukup ramai. Makanan favorit siomay. Ada penjual lape, es teler, es pot, teh poci, krepes, kemudian gorengan, molen, dan lain-lain. Ada juga sekarang penjual ikan bagi yang apa, yang mau membeli ikan. Ada mas juga jual ikan di sini di perempatan kampus dan Lik. Ini sepanjang jalan menuju ke Huntap ini juga sudah mulai dipenuhi oleh penjual-penjual pinggir jalan. Di sana adalah Bali Bahasa. Ini adalah sudut SMK 5, kemudian Bali Bahasa. Ini sudut kampus Huntap. Ini adalah sudut Lik Bumi Robiga. Di sana jalan menuju ke Watu Tela. Nah, ini penampakan dari jalan ke Huntap. Ini jalan ke Huntap, sepanjang jalan sudah banyak penjual. Ini yang lari di sini adalah apa, es teh atau ya, karena cuaca di Kota Palu cukup panas sehingga jual minuman laris. Jadi bagi yang penasaran silakan datang di perempatan SMK 5 Bahasa Lik dan kampus Huntap. Nah, ini jalan menuju ke Huntap 2. Ini jam-jam setengah 7, ini cukup ramai. Oke,
demikian liputan dari Ali Palu Channel dari perempatan Kampus Untad SMK 5 Balai Bahasa dan Lik Robiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.